Assalamualaikum. Kalau aku akan membuka unboxing Ultraman Fusion Fight Part 2. Oke, lihat ya. Mobil ini udah hancur. Oke. Ini ada si Ultraman Harness. Ini ada Ultraman Harness Slash. Punya kekuatan orb selalu bershot, jadi ini gabungan dari Ultraman Jack dan Zero. Oke, ini di nomor 028 sampai nomor absen aku. Next kita punya orb bermain, dan ini sih normal tuh turun pangkat di fair 2. Nih, kekuatannya Stobium Dynamite. Lalu jadi suara api-api kayak gini, guys. Dan dosnya Stobium Dynamite. Kita punya Maga Japa di sini, yang baru pokoknya nih monster kaijunya. Kekuatannya Maga Kurai tuh, nomor ini nomor 16. Oke, okay. Lalu kita punya Ultraman Max, ini Orprel sama kayak Orprel dulu. Lalu kekuatannya Galaxy Cannon, lalu temannya ini 3 Sky Type, jadi Sky Dust Mesh. Oke. Ya ini nomor kartunya nomor 12. Oke. Lalu kita punya Ultraman Tarosan. Ini dia turun pangkat Oprek karena ada yang baru. Kekuatannya Swole Kick. Kekuatannya juga turun nih. Dan ini kartu nomor 10. Wow. Lalu kita punya Ultraman Jet, sama ya, turun. Itu dulu. Dia keturunannya Mebius ya. Lalu kita punya Ultraman Jet nih, kekuatannya Ultra Lunge. Lalu temannya Ultraman Zero, jadinya Ultraman Harness Class, sama kayak gini lah. Bentar guys, bentar ya. Nih, lihat gabungan dari rekam 2. Bisa lihat kalau ada zeronya sih. Kita punya Ultra Seven. Baru ini Ultra Seven. Lihat guys. Lalu ini temannya Ultraman Ace, jadi Solger Ace kalau digabungi. Lalu Elmerium Beam kekuatannya. Kartunya ini nomor 2. Wow, siapa yang satu ya? Punya Ultraman Leo. Ini dia. Temannya ini Ultraman Zero, sama ya. Dan kalau dijambungin jadi Leo Zero Knuckle. Lalu Leo Kick kekuatannya. Lalu kita punya Dynamira Kustad yang Oprah. Oh ya, terbalik. Ini Oprek turun pangkat dia. Enggak turun pangkat, memang Oprek. Masih betul nih. Temannya beliau kalau jadi itu jadi Thunder Miracle. Jadi Thunder Miracle kalau kekuatannya Revolium Wave. Dia nomor 6. 6 ya.
kalau kita punya Ultram Ultraman. Merupakan juga Orprel. Lalu temannya Ultraman Tika jadi Orb Spesimen Zephyrium lah. Lalu ini kekuatannya Ultra MZ. Oh, gue kira Ultra Slash. Kekuatannya baru. Nomornya nomor 8. Wah, ada penggantinya dong, berarti bukan bah lagi ya. Lalu kita punya Ultraman Zero. Wow, ada. Gue kira gak ada tadi. Ada nih. Oke, lalu kita lalu kekuatannya Zero Slugger kalau digabung sama Ultraman Jet di harness class lah. Iyalah. Ya ini kartu nomor ke-14. Lalu kita punya Ultraman Orb Spesium Zephyrium, campuran Ultraman 30 type dan campuran Ultraman Umbah. Oh ya, udah balik. Ada. Oke nih. Dia nomor ke-26 katanya. Lalu kita punya Dyna Miracle type yang normal. Ya, ini kekuatannya Ultra Racer Scribe, temannya Belial. Lalu kartu nomor ke-34 ini ya. Lalu kita punya Ultraman Tigamu Team Type. Jadi wow, kayak ada itu ya. Ini kita punya kekuatannya itu Zephyrium Beam. Wah, padahal ini kekuatan lamanya dulu, temannya Ultraman Mbak jadi Spesium Zephyrium. Nanti dia kartu ke nomor 39 ya. Lalu kita punya King Joe. Ini dia Kak Icunya robot ini, tapi ini kayak rusak si King Joe. Lalu kekuatannya si Eldritch Beam. Listrik ya. Dia kartu nomor ke-50 ini. Lalu kita punya Dark Bolton, bukan Alien Bolton ya. Ini kali kena virus dark ya. Kalian lihat ya. Lalu ini Head Blaster kekuatannya. Dia nomor kartu yang ke-55. Lalu kita punya Ultraman Leo yang rare. Nah, temannya Zero. Aku kan udah kasih tahu tadi. Lalu Leo Nutshaku. Ya, ini kartu nomor ke-32. Oke. Lalu kita punya Dawei Photo Vetrium. Wow, ini dicampur Gaia versi kuat dan Victory. Kita scan satu nanti langsung udah. Oke. Kekuatannya ini adalah Victorium Knuckle. Dan dia kartu yang ke-23. Lalu kita punya Ultra Seven. Nih, Ultra Seven lagi memotong-motong kayak motong elekin. Nanti ya channelnya Kelly Zevanya di episode pertama kedua. Nih, dia punya Ultraman Ace sama kayak tadi Ice Walgers. Dari mata deh kekuatannya. Lalu dia kartu nomor ke-30. Oke. Nih. Lalu kita punya Ultraman Zoffy. Wow. Ultraman Zoffy ini yang terakhir. Oke. Temannya ini Ultraman Belial. Kalau digabungin jadi Thunder Blaster.
Kekuatan ini zat beam, aslinya kekuatan 87 beam, tapi ini yang rare. Lalu dia ini nomor ke-29 nih. Oke, ini katanya jadi versi kedua ya. Lihat nih, ini sudah ada di Jakarta tapi belum ada tayang di Palembang. Mesinnya kalian lihat sendiri ya. Nah, nih ada gambar si Taro, si Zuffy, Max, Mebius, Magzeton, Jagus Jagler, dan Belian. Ini kartu. Ini dari Facebook. Oke. Ya. Favorit kalian siapa dari kartu ini? Nih. Siapa favorit kalian? Kalian komen dulu ya. Kalau kesukaan saya sih Ultraman Photo Factory sama, lalu Ultraman Taro, lalu musuhnya saya suka King Joe. Ini gue paling suka, gue paling gue lebih suka kartu-kartu ini guys. Oke. Like sama subscribe ya, dan jangan lupa komentar ya. Assalamualaikum, tonton lagi nanti.